Bupati Kolaka Timur Andi Meria Nur terjaring operasi tangkap tangan KPK. Andi diduga terlibat dalam kasus dana bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bupati Kolaka Timur Sulawesi Tenggara Andi Meria Nur diduga terlibat dalam kasus dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari BNPB. Beberapa hari lalu Andi Meria yang baru 3 bulan menjadi Bupati Koltim ini diduga mendapatkan bantuan dari BNPB. Selain Andi, 5 orang lainnya turut diamankan. Salah satunya Kepala BPBD Kolaka Timur, Anzarullah. Seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa dan menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Tenggara. Mereka akan dibawa ke Jakarta siang ini. Semalam sekitar jam 9, tim dari KPK melakukan OTT kepada Bupati Kolaka.